Alhamdulillahirrahmanirrahim, pesanan daripada Esteller, ya, Esteller cendol dengan Dawet Ireng. Ini sudah siap 53 cup ya, harusnya 55 cup, cuma karena memang bahannya habis, so hanya dapat 53 cup. Terima kasih buat yang sudah order, buat sahabat Tantiga lo yang pengen usaha, yang penting niatkan diri dan bismillah. Oke, inilah minuman anti galau drink. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Tantigalo. Kali ini saya akan membuat pesenan, yaitu Esteller ya, 40 cup. Ini pertama kita masukkan dulu mutiaranya ya. Oke, ini 40 cup sudah saya kasih mutiara ya. Kemudian akan saya lanjut dengan isian cendolnya. Ini saya kasih cendol ya, ini yang spesial, saya menggunakan cendol hitam. Tuh ya. Kakak jangan hujan-hujanan. Oke, seperti ini. Kita isi cendol dulu. Teman-teman bisa pakai cendol hijau juga bisa. Saya ini menggunakan cendol hitam, buah beda ya. Oke, 40 gelas sudah saya kasih cendol. Kemudian saya akan lanjut lagi ke isian daripada agar-agar ya. Oke, kita isi agar-agarnya. Oke, sahabat Tantiga lo, untuk jelinya ini sudah saya masukkan ya. Kemudian kita akan lanjut untuk memasukkan nangka ya. Nangka kita akan warna-warni ya, ada hijau, ada merah, ada hitam, ada putih susu, ada pukat, ada warna dari angka. Oke, ini isian angkanya sudah komplit ya. Kemudian saya akan lanjut untuk isian daripada alpukatnya ya. Oke, sahabat Tantiga lo, ini alpukatnya ya. Ini mau saya masukkan satu persatu ke dalam cupnya. Kita pakai.
Oke, sahabat Anti Galau, ini untuk isian alpukatnya sudah selesai untuk 40 cup ini ya. Tuh bisa dilihat. Kemudian kita akan lanjut untuk memasukkan buah apa ini? Buah naga. Ya, saya pakai buah naga karena di sini saya nggak pakai kelapa ya. Saya pakainya buah naga. Oke. Ini mirip-mirip dengan es buah atau sop buah, cuma di sini bedanya di sini saya nggak pakai apel, nggak pakai pear. Kalau es buah itu pakai apel atau pear, kalau ini pakai nangka dan pakai alpukat, itu khasnya daripada es teler ya. Kemudian yang paling unik di sini saya menggunakan cendol ya. Menggunakan cendol sebagai pelengkapnya. Wow, pokoknya nikmat banget. Ada kenyal-kenyalnya gitu. Kemudian buket ya. Buket sekali. Karena di sini ada alpukat. Pokoknya di sini ada 6 varian ya isiannya. Ada cendol, ada jelly, agar-agar, kemudian ada mutiara, ada nangka, alpukat, kemudian ada buah naga. Lebih enak lagi kalau kita tambahkan dengan durian. Pokoknya nikmat banget. Oke, selanjutnya kita masukkan air gula atau sirup gula ya ke dalam ini satu sendok sayur. Sekian aja ya. Ini sendok sayur. Ini baru nanti akan kita masukkan susunya. Oke. Untuk sahabat Anti Galau, terakhir sebelum kita kasih susu full cream, saya kasih dulu dengan susu kental manis, yaitu beratnya 37 gram per cupnya ya. Ini saya pakai yang saset aja langsung, jadi ukurannya sama semuanya nanti. Gitu. Oke, sahabat Anti Galau, ini sudah saya kasih susu semuanya, susu apa namanya ini, susu kental manis ya. Kemudian yang terakhir kita tinggal ngasih susu full cream ya. Susu full cream ini akan saya campurkan dengan air dulu, air es. Maksudnya saya campurkan dengan es ya. Ini esnya sudah saya ini, kemudian akan saya tambahkan susu full creamnya. Setelah ini baru kita akan masukkan ke dalam setiap cupnya ya. Nah, seperti ini ya.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, pesanan daripada Esteller ya, Esteller cendol dengan dawet ireng ini sudah siap 53 cup ya, harusnya 55 cup, cuma karena memang bahannya habis so hanya dapat 53 cup. Terima kasih buat yang sudah order, buat sahabat Tantiga lo yang pengen usaha, yang penting niatkan diri dan bismillah. Oke, inilah minuman anti galau drink. Oke, ini pesanannya sudah sampai. Terima kasih sudah menonton channel kami. Semoga bermanfaat, menambah wawasan dan keterampilan. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tekan tanda lonceng. Kemudian like dan share jika bermanfaat untuk semuanya.